Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman menyampaikan kepada kepala desa dan lurah se-Bangka Belitung melalui video conference agar Satgas penanganan COVID-19 di desa diaktifkan segera. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menilai selama ini penanganan di beberapa wilayah sudah aktif, akan tetapi di desa masih belum aktif. Bahkan ada desa yang belum paham akan dahsyatnya pandemi COVID-19. Hal tersebut terpantau dari masyarakat yang belum memakai masker, yang ada hanya penyemprotan disinfektan saja. Dikatakan gubernur, penyemprotan disinfektan memang perlu, akan tetapi apabila masyarakat tidak hidup sehat dan masih belum menggunakan masker, maka akan terdampak COVID-19. Jadi kami minta nanti Satgas di desa dan kelurahan ini agar aktif dan mempunyai hubungan langsung dengan Satgas yang melakukan monitoring di posko. Jadi kami minta Satgas desa itu segera aktif dan menyampaikan nomor teleponnya kepada Satgas di provinsi agar ketika ada masyarakat kita yang keluar rumah yang dia tidak mengisolasikan dirinya secara mandiri itu dapat kita minimalis agar mereka tidak keluar dari rumah. Dikatakan gubernur, orang yang menggunakan gelang yang terhubung dengan aplikasi dan melanggar sampai 3 kali, maka orang tersebut akan dibawa ke ruang isolasi di kabupaten, kota, atau provinsi dan akan seterusnya dilakukan tes swab pada orang tersebut. Dari Pangkal Pinang, Agus Andriansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.